Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya, channel Beta G Melaka. Kepada korang semua yang dah like, share, komen dan subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada korang. Dan kepada korang yang belum subscribe lagi, sila subscribe, okay? Sebab subscribe tu percuma je, geng. Okay, so hari ni saya nak share lagi korang satu ilmu berdasarkan pengalaman saya. Okay, cara untuk kita pam telur lah, pam telur ikan laga betina agar dapat anak ikan laga yang banyak lah, okay? So tujuan kita pam telur ni, kita nak memaksimumkan pertumbuhan telur dalam perut betina lah, okay? So mungkin ramai yang tak tahu lagi, okay, makanan hidup adalah makanan yang terbaik untuk kita pam telur. Yang paling baik adalah kutu ayah. Jadi intik. Jadi intik antara makanan yang terbaik untuk kita pam telur lah. Jadi kepada korang semua yang kat rumah korang tu ada jadi intik kan, korang bagi ikan betina korang makan, InsyaAllah nanti telur dia memang full. Kata full egg kan, telur full. Okay, so sebabkan jentik tu mempunyai protein sangat tinggi, jadi ia akan membuatkan si betina tu dapat apa, asupan nutrisi yang baik, dan dia akan mempercepatkan proses memperbanyakkan telur ikan laga betina. Okay, yang kedua kutu air, kutu air apa-apa jenis makanan itu lah. Tapi elakkan kalau boleh, jangan pam telur ikan laga betina dengan menggunakan cacing sutra. Sebab cacing sutra ni dia banyak lemak. Kadang-kadang bila korang tengok ikan tu gemuk kan, tapi sebenarnya bukan telur, tapi lemak je. Siapa dah buat? Siapa dah kahwin kan? Lepas tu memang banyak je lepuk, dia nampak macam penuh telur. Tapi bila kahwin, tak sampai 50 ekor pun anak dia, telur dia pun tak banyak. Sebab dia semuanya adalah lemak sahaja semata-mata. Okay, so kalau boleh pakai jentik-jentik lah. Jadi sebenarnya ada cara yang special untuk kita pam telur ikan betina dengan menggunakan jentik ataupun kutu air. Jadi saya nak share korang lah pada ini. Okay, so let's go. Okay, kalau korang lihat kat depan ni, ada balang ikan lagi kat bawah ni kan. Ini kat atas ni semua jantan. Ini semua betina, ini semua ini induk saya. So ini semuanya saya tengah pam telur lah, untuk nak ambil lagi 2 hari lagi. Saya dah pam telur lebih kurang dah seminggu lebih. Lagi 2 hari lagi, InsyaAllah saya akan kahwinkan lah. Jadi kalau tutup beratas ni pun dah buncit kan. Ni pokok dia dah boncik gila lah ni. Okay, sebelah dia ni avatar. Jadi kalau korang nak kawinkan ikan, pastikan perut korang lebih kurang macam ni lah. Macam ni korang tengok perut korang, ikan korang macam ni, maknanya dia dah full head lah. Tapi pastikan bila korang tak macam tu lah, kalau bagi korang bagi makan tengah pagi, tengah hari tu korang tengok balik, kalau perut dia masih lagi kembung macam ni, maknanya memang full head lah. Tapi kalau anda kata tengah hari tu perut dia dah kurus balik, jadi itu adalah makanan semata-mata lah. Dia makan apa yang pagi tu nampaklah gemuk, tapi bila tengah hari dah kosong kan. Tapi anda kata bila tengah hari tu perut dia tetap macam ni, maknanya ikan korang tu dah full egg lah. Jadi okay, ni cara yang aku cakap apa, ramai orang guna cara ni sebenarnya, tapi mungkin ada orang tak share, jadi saya share pada korang. Okay, so kalau korang tengok sini, ni ada ikan, ni tak ada ikan. Ini adalah air baru lah, air baru saya letak. Saya tak ketapang, tak letak apa, garam. Jadi garam tu secubit je. Nak ketapan ni korang letaklah banyak-banyak ni. Jadi selai tu kita bagi 2. Untuk satu balang. Okey. So setting air dia samalah. Ini pun sama saya buat. Ni semalam saya buat air dia jadi kuning macam ni. Baru buat tadi, air dia belum jadi berapa, belum jadi coklat sangat lagi. Okey, so macam mana prosedur dia? Okey, macam ni. Korang nak pam telur ikan laga betina 7 hari je. InsyaAllah full egg anak-anak ikan laga korang tu mungkin lebih dapat dalam 200 ke atas. Paling banyak saya pernah buat 500 ekor ke atas lah. Bila saya buat cara macam ni, memang efektif betul-betul. Korang try dulu. Kalau anda kata menjadi, korang komen dekat bawah ni nanti tau. Review sikit. Okay, so okay, dia punya cara dia. Ini ikan laga betina, korang bagi makan hari ni. Okay, pagi-pagi pam jentik pagi, tengah hari, petang. Dia punya jumlah jentik tu bagilah 10. Pagi bagi 10 ekor, tengah hari bagi 10 ekor, petang bagi 10 ekor lah. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so besok pagi korang tukar air dia, terus masuk, pindahkan ikan betina ni terus masuk ke dalam air yang baru. Okay, tapi sebelum tu bagi makan dulu dekat tempat yang lama ni. Bagi makan, okay, lebih kurang dalam 1 jam tu kan, dah habis makan, korang pindahkan dalam bekas baru macam ni. Ni bekas baru, baru saya buat tadi, saya baru. Okay, korang pindahkan. Jadi bila korang pindahkan, tengah hari tu bagi makan, petang bagi makan, besok pagi tu bagi makan, lepas bagi makan, lepas 1 jam tukar air lagi. Dia berulang-ulang macam tu. Jadi setiap hari kita perlu tukar air ya, setiap pagi ya. Okay,
So berapa lama nak buat? Kalau lagi lama lagi bagus. Tapi sebenarnya 7 hari pun dah mencukupi. Sebab kalau korang pump telur ikan laga betina ni terlampau lama, nanti takut dia buang telur sebab dia dah full. Okay, kalau korang tengok ni ada burim ni. Dia dah bojik gila ni. Nampak? Ini bukan makanan tau. Tapi kalau anda kata tengah hari, kalau semalam saya tengok tengah hari pun pot macam ni lagi. Memang banyak telur ni. Okay. Sebab ni baru 5 hari saya pump. Okay, lagi 2 hari lagi lah saya nak pump telur dia. Sebab saya nak kawan-kawan banyak ni. Lebih kurang 20 pay. Jadi saya review sikit lah. Ini marble cooper. Marble cooper. Ikan lagi marble cooper. Okay. Ini avatar cooper. Ni avatar golden. Avatar cooper. Blue rim. Avatar cooper. Ini avatar golden. Yang ni Kalimaya. Ni cooper. Yang ni lah. Ni special lah. Ni punya line baru lah. Dekat farm saya ni. Ini fancy cooper eh. Bukan fancy cooper tau. Dia yellow fancy cooper. Yellow fancy cooper. Selalunya yellow fancy kan bunyi cooper tu warna biru kan. Dia punya yang macam warna biru putih kan, yang kuning kan. Ni warna dia warna cooper. Kalau tak ngerti ni. Ni line Indonesia eh. Saya ambil daripada Indonesia punya line. Ni bending dia pun warna cooper. Ini jadi ni kira harapan juga ni. InsyaAllah lah. Doakanlah semoga berjaya kan. Okay, so ni avatar cooper. Ini avatar Kalimaya tak silap. Ini avatar cooper. Avatar cooper. Ini kan. Ini avatar yellow cooper. Yang ni avatar cooper. Yang ni galaxy. Galaxy. Mati kala galaxy. Ha, ni sampai kau ada avatar ada berapa pair eh? Avatar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ada lagi kat sini. 12. 12. Okay, ni avatar juga. Betina ni saya tengah pump telur. Ni avatar red cooper. 11, 12. 12 pasang avatar saya akan kawin kan. Okay, so saya akan kawin lagi. Yellow fancy. Ini betina dia. Kita tengah pump telur lagi. Nah, ni dah ni dah pula kuncik ni. Yellow fancy ni. Ni betina dia. Nah, ni full bending kan betina ni. Itu ada dua ekor, dua pasang pecacu lah. Saya akan kawinkan. So, lebih kurang ada 20 pasang lah. Sedikit kisah ada 20 pasang. Saya akan kawin 20 pasang untuk lagi 2 hari lagi. So, itulah saya share. Korang buat macam tu. Bagi makan hari ni, bagi makan 3 kali. Pam telur, kena bagi makan 3 kali. Besok pagi tu, tukar air. Sebelum tukar air tu, bagi makan luar. Sebab kalau kita bagi makan kat air baru nanti, air kotor kan. Kita bagi makan kat tempat air lama. Lepas tu baru kita pindahkan daripada dia bagi makan. Okay. Jadi saya nak tunjuk korang lah ni yang avatar yang dah umur 1 bulan. Ni baru 1 bulan seminggu kot. 1 bulan seminggu. Ni semua avatar. Semua avatar. Besar-besar dah ni. Dah sebulan seminggu. Alhamdulillah lah. Semuanya sihat-sihat. Kat Melaka sekarang musim hujan eh. Tu yang saya risau tu. InsyaAllah lah. Tak ada apa-apa kan. Ni yellow fancy. Anak-anak yellow fancy. Ni anak-anak blue rim. Okay, so semoga korang dapat manfaat daripada video kali ni. Okay, cara kita nak pump telur, korang buat seminggu. InsyaAllah telur jadi full lah. Minima pun 200 ekor ke 300 ekor lah juga. Okay, so satu lagi, pastikan ikan korang tu dah matang lah kan. Umur dah 4 bulan lebih. Jangan umur 2 bulan korang macam tu nanti. Betul je, kenapa saya buat tak jadi? Umur 2 bulan memang tak jadi. Buat umur 4 bulan. 4 bulan, saiz pun dah masuk saiz M. N, ataupun S plus. Baru korang pump. Okay, so semoga bermanfaat. Nanti saya akan buat lagi video-video menarik je. Jadi kepada korang tu jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum.